Tim kuasa hukum Verdi Sambo mempersiapkan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap mantan kadiv Propam Polri tersebut. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup terhadap Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 17 Januari 2023. Salah satu dari tim kuasa hukum Verdi Sambo, Rasmala Aritonang, mengatakan kubu Verdi Sambo akan mengungkapkan bukti-bukti dalam pembacaan nota pledoi pekan depan. Rencananya, pihak Verdi Sambo melalui penasihat hukum akan membacakan dua pledoi atau nota pembelaan. Kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan fungsinya dalam hal perkara ini. Tapi sekali lagi soal tuntutan ini tadi kami sudah sampaikan kepada majelis hakim yang ada yang cukup bagi kami untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami buat dalam pembelaan pledoi baik nanti disampaikan oleh Pak Ferry Sambo secara pribadi kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh secara lengkap nanti dalam pembelaan kami kira-kira itu. Poin-poin utamanya apa aja Bang, nanti Bang, terkait pernyataan JPU tadi Bang? Sebagian besar tentu akan mengkonter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pembunuhan yang disampaikan. Yang menurut kami, ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap, di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait. Kemudian bukti apa yang relevan untuk mengkonter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami, kami sebagai penasihat hukum, juga dari sisi pasal ini. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak dapat disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sudah diungkapkan dalam sidang persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian itu ada keterangan saksi maupun terkait perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur untuk ya pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan tuduhan perbuatan. Apakah benar unsur berencana itu terbukti nanti kami akan sampaikan juga dari sisi kantor kami yaitu di penasihat hukum. Kira-kira. Jadi apakah 35 barang itu kemarin yang disiapkan itu dalam foto dan video atau ada yang ditambahkan juga? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin juga bukti nanti akan disampaikan juga tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami, nanti kami sampaikan secara lengkap di dalam pledoi kami.